Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, caster dimanapun anda berada, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Yo, kembali lagi di channel Michelle Tosh, channel tergokil, tercihui, teruhui, terupdate buat para pecinta diecast. Cocok banget ngejogrok di sini ya. Siapin cemilan sama kopi gitu, karena beberapa menit ke depan saya akan menyuguhkan item-item menarik yang terbaru, bener-bener viral dan ditunggu-tunggu para rakyat pecinta mainan kecil skala 1/64 kayak gitu, brother ya. Apalagi kalau bukan Hot Wheels. Wow, nice. Ini akan menjadi seru sekali karena ini adalah Hot Wheels lot terbaru. Kalian harus simak videonya ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung, saya saranin untuk like, comment, share, subscribe. Kita lagi menuju 6.000 subscriber YouTube Michelle Toys dan juga 10.000 follower Instagram Michelle. Oke, langsung aja kita bengkek. Sebenarnya ini masih banyak juga ya paket-paket yang belum saya unboxing ya. Cuman karena ini udah duluan datang ya, mudah-mudahan ini pertama kali saya ngebongkar atau ngebengkek Hot Wheels yang terbaru ini di Indonesia ya. Jadi kita langsung mulai di sini aja bro, karena yang paket-paket yang lain setelah ini baru kita bongkar bro. Kalian harus tonton keseruannya nanti bro ya. Kita langsung bengkek aja bro. Nih, waduh, sudah datang dan cihui sekali pasti barangnya bro. Wow tuh ya, sudah kelihatan. Dan kalian yang ikutan Diecast Break season 1 lot sebentar lagi kita akan bengkek brother ya. Jadi yang ini khusus buat saya jadikan bahan live sale brother. Jadi buat yang ikutan Diecast Break, sebentar lagi kita akan bengkek juga brother. Season 1 dan season 2 nih deketan aja nih, karena season 2 juga kayaknya udah sebentar lagi full slot ya. Oke, udah kita bengkek dong. Wow, nice. Ini lot apa bro? Iya, yeah. Kita puterin dulu bro. Aduh. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Terbaru bener bro. Ini segelan aja bro. Kita harus segelan bro. Jadi sellernya Michelle Toys tuh insya Allah amanah. Kemarin banyak juga yang order di saya gitu, karena mereka bingung nyari seller yang amanah. Jadi mereka langsung meluncur ke saya bantu untuk saya kasih seller-seller yang terbaik ya. Jadi beberapa seller memang saya sudah bekerja sama ya. Kalian nggak usah perlu khawatir. Ini ada dua lapis segel kayak biasa nih, udah kayak gini, udah dari kalau nggak salah udah tadi setahun yang lalu ya. Oke, ini adalah Hot Wheels Lot E. Lot E 2023 ya. Belakangnya EA. Jadi EA. Ini mudah-mudahan di dalamnya ada THS-nya bro. Kita doakan saja sama-sama ya bro ya. Oke, langsung aja kita bengkek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Lot E. Yang mana di Lot E itu ada THS. THS-nya itu Mazda Cosmo Sport yang tahun 1968. Lalu ada THR, THR-nya itu Motrot. Motrot itu termasuk mobil fantasi atau bukan? Silakan nanti kalian lihat sama-sama ya, bro ya. Dan juga masih ada banyak hot item yang ngejogrok di sini nih. Kayaknya si Pik juga ada di dalam nih. Kalau nggak salah bisa sampai 2 ya. Bahkan juga si Skyline R32 yang Godzilla bisa sampai 2 juga nih kabarnya bro. Jadi kalian harus tonton bro ya. Dan juga ada new castingnya itu namanya El Segundo Cope. Itu kayak gimana bentukannya, nanti kita lihat sama-sama ya bro ya. Dan juga ada Brick and Motors. Ini Brick and Motors tuh melengkapi seri yang Hot Wheels kolaborasi sama Mega atau sama Lego gitu bro. Jadi bentukannya mungkin kayak gitu bro ya. Jadi kita sama-sama aja langsung bongkar. Wow, tuh sudah kelihatan harum ya bro ya. Harum sekali ini. Nice, kita langsung tunggingin aja bro. Kemarin Diecast Break Lot D itu sampai 5 season bro. Apakah si Lot E ini juga bisa sampai 5 season ya bro ya? Kita langsung keliatin sama-sama bro. Wow, aromanya bro. Aromanya ini melebihi aroma kopi bro ya. Ini udah mantep banget nih. Mudah-mudahan di dalamnya dapat THS ya bro ya. Karena teman saya itu ya, teman saya itu dapat THS si Mazda Cosmo nih, nggak tahu juga nih. Mungkin saya juga masih ada keberuntungan seperti itu bro ya. Kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Langsung double. Ini ada HW Braille Race.
Windmill. Ini ada dua bijai. Ah, ini new casting di Lord D ya. Tuh, ini ada apa? Kayak tribute to National Federation of the Blind tuh. Mantap, Hot Wheels nih mengapresiasi mereka, mantap. Dan juga ini ada 18 Coppo Camaro SS, Coppo Camaro. Coppo Camaro itu termasuk Camaro yang keren kalau menurut saya ya. Termasuk Camaro yang keren si Coppo Camaro ini, bro. Ini kalau nggak salah saya juga punya THS-nya deh yang warna hijau, bener apa enggak ya? Oke, langsung aja, langsung kita lihat lagi. Ini ada The Time Attack. Ini yang apa? Apa tahun baru Cina, dan ini bisa dibuka bro yang di sini. Tapi sayangnya cuma di kanannya doang yang bisa dibuka tuh bro ya. Sebelah kirinya kagak. Ini ada Corn Muscula. Ini udah di lot sebelumnya. The Armadillo ini juga ada di lot sebelumnya di seri Lightyear Disney Pixar Pixar Cars. Lanjut ada Aston Martin Vantage Mazda MX Miata nih, baru nih. Ini terbaru nih bro. Ini Aston Martin ada di lot sebelumnya tuh. Yang Guluf, mantap. Yang Guluf nih juga nih Miata. Saya sebagai penggemar Miabi. Penggemar Miata juga saya pasti koleksi yang kayak beginian bro. Saya lengkapin bro nih tuh. Kalau nggak salah ini belum ada THS-nya ya, bener ya. Ini saya tunggu banget nih THS-nya nih bro. Keren banget sih. 15 Mazda MX Miata. Nih ada Snoopy. Guguk-gugukan gitu bro. Nih bonus figur. Big figur guguk di atasnya bro ya. Lanjut. Nah ini dia nih kayaknya nih. Nice. Ada Breaking Speed. Ini ada figurnya juga tuh. Di atas kayaknya bisa diberdiriin deh ya. Tuh bisa dicopot gitu figurnya. Dia kolaborasi sama Mega. Lanjut. Nah ini apakah. Nice. Dapat Treasure Hunt bro. Nih tahun 55. Treasure Hunt. Tapi ini yang regular ya. Yang regularnya bro, kita masih tunggu apakah saya dapat pecah telur ya si Treasure Hunt yang supernya bro. Kita doakan sama-sama, ini keren bro. Ini pasti berburu nanti nih. Kalian harus pantau Instagram Michelle Toys ya, karena biasanya saya live sale di situ bro. Ini kemungkinan saya bakalan masukin live sale. Ada head gasket juga. Ini cakep ya, keren sebenarnya tuh. Apa namanya, kayak Red Baron kalau menurut saya ya. Lanjut, ini ada McLaren Alpha Ford Mustang Mach-E 1400 sama Lolux. Nah, ini udah ada di lot sebelumnya bro. Gold. Ini cakep nih bro ininya nih. Apa namanya? Garis-garisnya gitu bro. Nah, ini ada Lolux. Lolux udah ada 3 warna ya kalau nggak salah ya. Merah, biru, sama hijau tadi bro. Lanjut. Ini ada EF-nya bro. Ternyata ada EF-nya bro. Tuh, ini buat yang ikutan DKS Break. Perhatikan ya posisi EF ya. Tapi nggak gitu juga deng. Karena random. Yang nanti bakalan beda lagi. Ini adalah Audi RS e-tron. Ini udah ada berapa varian dia? Sebelumnya kalau salah warna hitam, tapi ini sekarang warna abu ya, kalau salah abunya tapi gelap gitu, brother. Ini ada 84 Corvette. Wih, ini nice juga nih. Cakep juga ya. Bentukannya cakep. Nah. 90 Honda Civic EF. Sekarang harganya berapa, bro? Waktu di lelangan Michelle Toys ini tembus ke 100 berapa gitu ya. Nggak tahu nih kalau sekarang harganya berapa, bro. Kayaknya di dalamnya ada dua nih, kayaknya ya, mudah-mudahan ya bro ya. Oh, karena kemarin di lot dia dapat satu, bahkan yang ajaibnya ya, ajaibnya itu di season kelima kalau nggak salah, nggak ada EF, nggak ada Skyline R32, ini gokil banget ya. Bener-bener goks tuh, aduh, nggak tahu deh mafia apa bukan ya. Ada Brick and Motor, ah ini dia nih, ini yang paling baru nih, new casting di lot E 2023. Ada Ford Focus juga dan ada Lotus Emira. Nice, nih dia nih. Tuh, bentukannya kayak gini bro. Masih dengan kolaborasi Lego. Mega. Tuh bro ya, wow. Ini bisa dicopot-copot ya. Kayaknya saya lengkapin yang seri-seri kayak gini seru kali ya. Tuh, harganya nggak terlalu mahal. Karena fantasi ya, tapi enak aja nih. Kita lengkapin ya bro ya, model-model yang kayak gini ya. Ada Ford Focus dan juga Lotus Emira. Nih sayang banget kemarin di lot D saya nggak dapet si ini nih THS-nya nih. Padahal saya pengen dapet ya. Aduh sayang sekali. Lanjut ada apa nih? Ada Dodge Hemi Challenger. Waduh warnanya hijau gitu ya. Ada lagi Erickson Road. Nih tanpa Hot Wheels 55 nih kayaknya seru juga nih kalau dilengkapin. Sama Brick and Motors dapat 2 bijai. Nih kayaknya bakalan saya review untuk new casting ya bro ya.
Tuh, ini adalah Nissan Leaf Nismo RC02 Rolling Solo dan Batmobile. Ini Batmobile yang terbaru nih. Tuh, ini Nissan, ini cakep nih. Ini kemarin juga laku keras. Nah, ini ada Rolling Solo, ini kayaknya baru, nice. Ini kayaknya baru nih, bro. Si Rolling Solo ini mobil apa konsepnya? Ada yang tahu, silakan kalau yang paham tulis di komentar ya, bro. Ini tuh, kita lihat di sini base-nya ya. Kalau misalnya dia baru, berarti ketahuan di sini base-nya nih. Wow, tuh nggak terlalu kelihatan ya, bro. Kayaknya sih memang dia baru nih, tuh. Aduh, agak samar-samar, bro. Ada yang bisa nggak agak samar-samar ya, bro? Ini kayaknya baru nih, bro. Ini castingan baru. Nah, ini dia nih, buat kampret mania nih. Saya termasuk kampret mania, bro. Saya lengkapin, bro. Ini seri Batmobile ini udah ada berapa varian ya? Udah ada banyak variannya nih, bro. Wih, ini panjang kayak gitu ya. Tuh, ada kayak sayapnya gitu di kanan kirinya. Wah, harus saya lengkapin. Lanjut. Wah, ini lucu banget ya. Lucu banget, bro. Tuh, ini ada clip rod. Ini buat ngejepit apa? Uang kayaknya ya. Kayaknya ini buat ngejepit uang tuh, bro. Wow, nice. Ada-ada aja Hot Wheels. Nih, Surf and Turf. Ini dia nih. Inilah mobil yang menjadi favorit saya nih, Surf and Turf ya. Tuh. Warnanya kayak gini tuh, merah. Ada ombaknya, bro. Malibu. Ini termasuk saya lengkapin, bro. Nah, dan ini ada BMW 507 yang new casing. Ini belum sempat saya review ya. Aduh, saya review deh nanti deh. Aduh, harusnya saya review tuh, bro, si BMW-nya. Lanjut, ini ada Drone Duty. Drone Duty kembali lagi hadir, ada BMW juga dan Chrysler Pacifica. Tuh, Drone Duty kembali hadir. Kemarin warnanya merah marun, sekarang warnanya hijau. BMW 507 yang vintage ada dapat 2 bijai. Nah, ini Pacifica Chrysler. Ini mobil Pacifica itu mobil fantasi bukan ya, bro? Oh, bukan, bro. Dia ada Chrysler. Ada mobil realnya si apa Chrysler. Lanjut, wah, ini yang layer pertama, bro. Kita ditutup sama head gasket, Lucid Air dan Honda Super Cup yang varian ketiga. Tuh, ini udah ada 3 varian, bro. Cepet bingit ya. Lanjut. Ah, ini langsung aja kita bongkar di layer yang kedua. Layer yang kedua kita langsung bongkar, bro. Dalamnya ada apa aja? Set. Nice. Nah, ini dia nih El Segundo Cup. Ini yang tadi kita gibahin di awal ya, bro ya. Ini ada new casting di Lot A 2023. Ada Aston Martin Vantage GTI yang Gulf ini dapat 2 bijai dan Match It Gold. Tuh. Nice. Ini mobil apa, bro? Ini negara apa nih mobil El Segundo Cup? Wow. Atasnya kayak gitu, bro ya. Tuh. Ini modelnya sama kayak kalau ngelihat kacanya nih kayak model Dodge Ice Charger nih kayak gini, bro. Ini anti peluru, bro. Kalau kaca kayak gini tuh anti peluru. Ini apakah buat di huru hara ya? Tamponya tampo oh kayak tampo JDM gitu, bro. Wah, ini emang fantasi kali ya. Aduh, jadi kalau ini kayaknya fantasi, bro. Aduh, ada yang paham nggak ini? Ini ada pabrikannya di El Segundo Cup. Ini kayaknya fantasi ya. Gocek saya loh. Ada Vantage dan Match It Go yang ini apa nih? X-ray bukan ya? Tapi ini seri HW Track Champ. Gak tahu ini glow in the dark atau bukan, bro. Nanti kita cari tahu, bro. Ada lagi kita bongkar. Nah, ini dia nih. Kampret. Kampret itu selalu lebih dari 2 ya. Gak tahu kenapa ya. Bener-bener hobi banget si Hot Wheel itu. Bikin kampret-kampretan tuh. Dia cuma bayar lisensinya ke DC sama Warner Bros. Dan Batman gitu, bro. Nah, ini ada Jeepster Commando. Ini juga lumayan cihuy nih buat yang suka jeep-jeepan. Bonus motor di belakang. Wow, nice. Lanjut, kita punya apa lagi, bro? Wah, kita masih menunggu si apa namanya? Mazda ya. Mazda sama si apa sih? Tadi satu lagi itu Skyline. Belum nongol nih, bro. Cadillac Seville 32 Ford dan 08 Ford Focus. Nice, ini cakep juga nih. Tuh, cuman belakangnya kok kayak gini ya. Ini bagasinya gede banget kayaknya nih si Cadillac Seville. Nah, ini Ford yang terbaru warna merah putih. Ini cocok nanti dikeluarin pada saat Agustusan ya, bro ya. 28 Sokol ya. CAL. Bukan CALL, ya Sokol. Ini ada 08 Ford Focus dapat 2 bijai nih. Art Car, kalau Art Car tuh atasnya pasti ada hurufnya gitu. Dan lumayan rame gitu dekalnya. Lanjut.
Lanjut, ada apa nih? Ada, wow, ini Ice Shredder. Tuh, ini ada 3 orang gitu ya, bro. 3 orang apa 2 orang nih yang main seluncuran gitu, bro. Ih, lucu banget ya. Tuh, ini fantasi nih, udah pasti fantasi. Ada 1986 Toyota Van, ini udah 3 varian. Yang termasuk yang Cihui juga, bro. Ini buat yang suka vintage ala JDM, silakan dilengkapi. Nah, ini ada 84 Corvette nih, yang warna gold. Asoy juga tuh, keren. Lanjut, kita masih penasaran nih. Cadillac Seville dapat 2 bijai, Automobili Firin Parinda Batista dan GMC Hummer. Nih, dapat 2 bijai, bro. Ini autonya yang baru ya. Berarti udah ada 3 varian nih. Yang varian terakhir ini kayak macan gitu, bro. Ada garis-garisnya. GMC Hummer juga nih, ada 3 varian juga, kalau nggak salah ya. Lupa saya tuh, warna orange, warna apa lagi nih? Kalau nggak salah, kuning sama putih ya. Kalau nggak salah ada 3 juga, biru ada nggak ya? Jadi atasnya kayak gitu, bro. Atasnya tuh sesuai dengan art car-nya. Lanjut. Lanjut. Wah, Lotus Emira dapat Evija dapat berapa bijai? Dapat 2 bijai. McLaren 2 bijai, Ericsson Root 2 bijai. Lanjut, bro. Apalagi, bro? Nah, ini Tun Chevy Silverado. Ini pasti yang warna hijau, Nissan Leaf. Ini yang tadi ya. Ini cakep juga nih, bro. Nah, ini nih, bro. 55 Chevy Bel Air Gasser. Ini pasti berebutan nanti pada saat live sale. Kalau bisa sih pukul-pukulan atau sliding-slidingan, bahkan bisa bacok-bacokan ya, bro. Yang enggak boleh. Nih, 55 Chevy Bel Air Gasser tuh. Ini warna hijau. Ini yang tadi dapat 2 bijai berarti ya, si Nissan Leaf Nismo RC02. Wow. Nice. Koneng-koneng, bro. Warnanya koneng-koneng gini, bro. Dari seri apa nih? Ini serinya HW Gasser. Wah, ini seru banget nih HW Gasser, harus dilengkapin, bro. Cuman ada 5 ya. Nih, saya pengen tahu nih koleksi yang Gasser nih apa aja, bro. Ini tulisannya Try 5 Error. Oh, kok ada Try 5? Kemarin yang Try 6 gitu ya, Try 6. Nah, ini Try 5. Nah, ini pasti ada BV nih. BV Brandon Petuski ya. Pasti ini Brandon Petuski, punyanya si Petuski Fabrication. Tuh, ini punyanya Petuski nih, bro. Tuh, belakangnya ada GM sama Firestone. Firestone ada sponsornya, bro. Wow, nice. Cakep, bro. Pasti nanti kalian berburu nih. Kemungkinan harga Gasser agak naik lagi, bro. Wah, ada Skyline, bro. Ternyata Skyline-nya ngejogrok di mari, bro. Nih, Toyota. Ini udah dapat 2 bijai, dapat pesawat. Ih, pesawatnya warnanya gotik banget ya, hitam gitu. Sayapnya warna merah. Ini pesawat pengangkut. Apa namanya, buat hujan buatan gitu ya, bro. Buat champ trail juga bisa ya, bro. Nah, ini ada Nissan Skyline GTR R32. Wow, Godzilla, bro. Bro. Udu. Ini enggak tahu ya. Harganya apakah masih di atas EF yang merah tadi? Kita nanti saksikan sama-sama pada saat live sale, bro. Wow, ini Nissan Godzilla ini keren bingit. Nice. R32 yang kuning kemarin saya jual lus-lusan itu. Yang ada di 5 pack itu 175.000-an, bro. Ini lagi naik bener-bener ya. Oh, DMC DeLorean. Ini ganteng, Fortuner Thunderbird Pro Stock sama Tun. Tuh, ganteng, bro, si mobilnya DeLorean. Ini kayak mobilnya Back to the Future ya. Kalau nggak salah dia DMC juga nih. Nah, ini Ford Thunderbird Pro Stock 86. Ini apakah new casting ya si ini? 2022. Ini kayaknya new casting juga deh. Cuma dia nggak di-represent ya. Tuh, saya penasaran nih. Bener nggak sih new casting? Bukan sih ini, teman-teman. Silahkan bantu saya tulis di komentar. Nih, tunetnya dapat 2 bijai. Lanjut. Mazda Cosmo. Oh, no. Ternyata bukan, bro. Saya pikir ini THE, waduh, ternyata bukan. Masih belum beruntung, bro. Si Mazda Cosmo Sport ini masih regular card, bro. Aduh, sayang banget ya. Ini Mazda Cosmo. Ini dia tahun berapa nih base-nya nih? Tahun 2019 ya. Iya, yeah. Wow. Wah, sekalian dapat 2 bijai, bener kan? Dapat 2 bijai nih. Time Attack sih dapat 2 bijai juga yang tahun kelinci. Lanjut. Cuman EF-nya ya. Oh, EF-nya dapat 2 biji bener, bro. Wah, ternyata buat kalian yang ikutan Dekes Break, ini lumayan nih. EF 2 biji, Skyline 2 biji, Sgendokov, Rolling Solo sama Honda kan.
Tuh nih, tuh. Wow, ho, 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 ho. Cabai merahnya 2 biji, bro. Bro, sama skylinenya 2 biji. Kalian harus ikutan, bro. Di season 4 atau season season 3 atau season 4 ditutup manis sama Lotus Evija, Lucid Air dan Jeepster Commando, bro. Wih, mantap, bro. So guys, kesimpulan di Lot E ini masih mantap-mantap, bro. Bahkan kalau saya bilang lebih mantap daripada Lot B, karena si EF-nya ini dapat 2 biji, bro. EF dapat 2 biji, Skyline dapat 2 biji, dapat geser juga nih yang terbaru banget, bro. Warna kuning gitu. Nah, ini juga masih banyak hot item yang lainnya ya. Ada Toyota, Firin Farina, ada Nissan, ada Mazda. Ada yang lucu juga, SUV Entrove, ada si Aston Martin Guluf. Nah, ini new castingnya. Dapat THR, bro, dapat Motrots. Nah, ini sayang banget ya, ini bukan THS, bro. Mudah-mudahan di next dapat THS. Ini new castingnya ada El Segundo Coupe, ada Brick Motor. Ini juga kalau nggak salah adalah Ford Thunderbird. Pro Stock juga si apa? New casting juga sama Ranin Solo. Ini nanti kita cari tahu, bro, ya, dua-duanya. Jadi gitu aja kesimpulannya, kalian harus beli ini, gox banget ya di Lot E. Dan Decades Break season kedua ini sebentar lagi close, dan juga kita akan open di season ke 3-4-5 ya. Kita doain semoga lancar. Oke, gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michelle Toys pamit.